Pemirsa, sebuah truk pengangkut barang ringsek setelah menghajar pagar tembok rumah di kawasan Pasanggerahan Baru, Sumedang Selatan, Sumedang, Selasa malam. Peristiwa kecelakaan tunggal tersebut akibat sang sopir mengantuk dan kelelahan. Truk pengangkut barang dengan nomor polisi Z9038HE yang melaju dari arah Bandung menuju Sumedang mengalami kecelakaan tunggal menghantam pagar tembok rumah di kawasan Pasanggerahan Baru, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Selasa malam 8 September 2020. Penyebab kecelakaan tunggal akibat sang sopir kelelahan dan mengantuk. Warga sekitar yang berada dekat lokasi kejadian langsung berdatangan untuk memastikan kondisi penghuni rumah dan penumpang di dalam truk tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sang sopir hanya mengalami syok dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk dicek kesehatannya. Kalau kejadiannya saya kurang tahu ya, masalahnya saya lagi nongkrong di Oktavisian, di situ pas nggak lama bunyi keluar, kayak coban gitu. Pas saya nengok ke belakang, kayak keluar, posisi mobil udah di sini, bisa lari ke sini. Ada korban? Korban nggak ada, korban cuma supirnya nggak apa-apa, alhamdulillah supirnya mah. Alhamdulillah nggak apa-apa supirnya mah. Ini mengenai rumah bagian apa aja Pak? Depan paling ini, depan apa? Pagar lah, pagar. Keluarga? Supir di dalam. Di dalam? Di dalam. Nggak kejepit gitu? Nggak kejepit. Tapi masih sadar? Masih sadar, masih sadar. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pengamanan lokasi dan mengidentifikasi kronologis kecelakaan tunggal tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.